Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat ya. Pagi ini saya sedang berada di sebelah barat stasiun Rancaekek, teman-teman. Sudah lama tidak hunting di sini. Dan di sini saya sekarang akan menunggu beberapa kereta. Di antaranya adalah kereta api Argo Wilis, Batu Raden, kereta yang sedang berulang tahun hari ini tanggal 25 Maret 2023, yaitu kereta api Cikuray. Nah teman-teman, untuk kereta pertama yang akan melintas itu kereta api Argo Wilis. Sudah kelihatan itu di kejauhan. Kereta api Argo Wilis melintas langsung di stasiun Rancaekek. Berangkat dari stasiun Bandung menuju tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Kereta api Argo Wilis melintas langsung dengan sangat cepat ya, menuju tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Kita tunggu kereta api berikutnya, ikutin terus videonya. Oke, untuk selanjutnya akan segera melintas kereta api Batu Raden Express yang berangkat dari stasiun Bandung menuju tujuan akhir stasiun Purwokerto. Kereta Batu Raden Express ini terdiri dari dua kelas ya, kelas bisnis dan kelas eksekutif. Kereta api Batu Raden Express persiapan melintas langsung di stasiun Rancaekek menuju tujuan akhir stasiun Purwokerto. Kebetulan untuk kereta api Batu Raden Express ini dibawa oleh Pak Heri Yusuf ya sebagai asisten masinis. Hati-hati Pak, selamat bertugas, semoga selamat sampai tujuan. Dilancarkan perjalanan. Kita tunggu kereta api berikutnya. Setelah kereta api Batu Raden Express yang dibawa oleh masinis ramah Bapak Heri Yusuf sebagai asisten masinis, sebentar lagi akan segera melintas kereta yang hari ini sedang ulang tahun ya, tanggal 25 Maret 2023. Dari peresmian sebelumnya, tepat 1 tahun, kereta api Cikuray
dari pemberangkatan awal Garut menuju tujuan akhir Pasar Senen, Jakarta. Selamat ulang tahun kereta api Cikuray. Semoga semakin baik pelayanannya dan semakin nyaman ya. Kita tunggu kereta api Cikuray. Kereta api Cikuray melintas langsung di stasiun Ranca Ekek menuju tujuan akhir stasiun Pasar Senen, Jakarta. Tapi Cikuray melintas langsung di spot antara stasiun Ranca Ekek dan stasiun Cimekar. Selamat ulang tahun. Semoga terus jaya dan terus memberikan pelayanan terbaik untuk rute Garut Pasar Senen, Jakarta. Kita tunggu kereta api berikutnya. Untuk selanjutnya, setelah kereta api Cikuray melintas, diberangkatkan kereta api Bandung Raya Ekonomi dari stasiun Ranca Ekek menuju tujuan akhir stasiun Padalarang. Kereta api Bandung Raya Ekonomi barusan disusul oleh kereta api Cikuray di stasiun Ranca Ekek. Dan sekarang diberangkatkan menuju tujuan akhir stasiun Padalarang. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa di subscribe yang belum, agar channel ini dapat terus berkembang dan terus memberikan informasi yang bermanfaat terkait kereta apian yang ada di Daop 2 Bandung ya. Selamat beraktivitas kembali, jaga selalu kesehatan, selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai ketemu lagi dengan video selanjutnya yang terbaru dari Ian Sofian Channel. Terima kasih semuanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.